Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Intren dan pemirsa Intren TV. Viral di media sosial seorang pria mengorder driver Maxim. Begitu driver datang, ternyata pria tersebut malah berniat menyepong kemaluan si driver. Sontak saja pria yang mengorder Maxim tersebut kena karmanya. Sang driver melawan dan hendak menghajar pria kurang ajar tersebut. Lokasi kejadiannya di Nusa Indah 3, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Berikut cuplikannya. Order Maxim Min. Lihat mau nyepong Min. Ini. Wih, tengok lu. Kalau jangan apa please, Bang. Ini kan pulang, Bang. Kau nak nyepong pade. Demi Allah, Bang, insya Allah. Melawan pulok kalau lagi tadi, Boyo. Nah, kami cuma pengen tujuin kayak komunitas kamu tuh di Rado. Ini pasti ada, Bang. Masalahnya kami sering dapat hal-hal kayak gini. Nah, bapak tadi melawanin kayak ada. Hah? Bapak ini injuk bulu tadi, Pak. Hah? Kok kan kau baik-baik, kok mau berani kau? Berapa orang? Hah? Kayak yang rombongan kau diem di pelatihan itu berapa orang yang ada dalam kau, nih? Jujur. Kau cagir, aku cuy, kau. Enggak bawa baik ke pelatihan dulu, Bang. Enggak apa-apa nanti ke pulang. Enggak, ini tinggal kau udah kau ngaku. Ya, aku. Kami ini resah, Bang, kami ini, Bang, sini. Aku mau masuk aja, Bang, kami latih. Enggak bisa. Aku mau masuk aja, Bang. Sobat Intren dan pemirsa Intren TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Intren TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.